Bahaya menjadi kelompok talam dua muka. Allah telah mengingatkan kita berkenaannya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda, kami tidak dapat meneruskan projek yang lebih besar. Supportlah kami melalui link di bawah demi perubahan. Join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka pun berkata kami beriman sama dengan kamu. Tapi bila mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka akan berkata, kami sebenarnya bersama kalian. Apa yang kami buat sekadar tipu dan dusta semata-mata. Imam Suyuti dalam bukunya Asbabun Nuzul telah menceritakan tentang sebab turun ayat ini. Imam Suyuti memetik daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya, iaitu ketika suatu hari mereka keluar bertemu dengan sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Abdullah bin Ubay berkata, tengok macam mana aku akan buat dengan puak-puak ni, macam mana aku nak kenalkan depa. Maka bila dia jumpa dengan Abu Bakar, dia pun berkata, selamat datang wahai As-Siddiq. Dia puji Abu Bakar, orang yang terhormat daripada Bani Tamim, Syekhul Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua, berjuang dengan jiwa dan raganya untuk Rasulullah. Cantik bahasa dia cuba memperolokkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia pegang tangan Umar Al-Khattab, katanya pula, selamat datang kepada orang yang terpandang dari Bani Adi bin Ka'ab Al-Faruq. Dia puji melangit, orang kuat dalam agama Allah, pejuang jiwa dan raga untuk Rasulullah. Kemudian bila Ali sampai, dia pun berkata, selamat datang kepada anak pakcik Rasulullah, orang yang terpandang daripada Bani Hashim dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Bahasa ni kalau orang tak kenal Abdullah bin Ubay, akan ramai yang terpegun. Kemudian mereka pun berpisah. Bila berpisah, Abdullah bin Ubay pun berkata kepada rakan-rakannya, aku buat ini, kamu semua rasa macam mana? Dan kalau lepas ni kamu jumpa orang macam ni, kamu buat macam itulah. Kamu semua kena pandai berpura-pura. Depan depa kamu puji, kamu kena kata benda baik. Kemudian para sahabat Nabi bila tahu cerita ini, mereka pun sampaikan kepada baginda SAW. Lalu Allah pun menurunkan ayat ke-14 surah Al-Baqarah berkaitan perangai Abdullah bin Ubay kerana dia memperolokkan Rasulullah dan para sahabat. Inilah manusia jenis talam dua muka dan wajah munafik. Jadi pengajaran cerita ini adalah kita kena berhati-hati dengan manusia yang bertalam dua muka ini. Di depan kita mereka memuji, tetapi di belakang kita mereka memperolok-olokkan kita. Hati-hati dengan manusia jenis ini. Mereka sanggup lakukan apa saja demi kepentingan peribadi mereka. Hati-hatilah. Pada masa yang sama, kita sendiri jangan jadi lidah bercabang. Jangan berpura-pura dalam menjaga Islam. Kena betul-betul jujur dan ikhlas. Jangan sampai jadi seperti Abdullah bin Ubay. Kisah ini memberikan gambaran akan ada lagi manusia seperti Abdullah bin Ubay di masa kita ini dan akan datang. Mereka sangat manis dari segi kata-kata, tapi niat mereka sangat jahat. Jangan kita terperangkap dengan mereka ini. Hindarilah mereka dengan bersungguh-sungguh. Moga kisah ini menyebabkan kita terus kuat demi Islam. Dan hati-hatilah dari terpengaruh dengan kelompok ini. Assalamualaikum.